Lama memasang niat untuk berhijab, pelakon cantik Elizad Muhammad Sharifuddin akhirnya tekad membuat keputusan untuk berhijrah ke arah yang lebih baik dalam penampilannya. Sebenarnya semasa awal Muharram hari itu, jatuh pada hari Selasa, saya mula mengenakan shawl ni dan persediaan lebih awal tu memang dah ada. Masa duduk-duduk di rumah, saya terima bungkusan dari husband. Dia ada bagi shawl tapi tak bagi hint apa pun atau surah saya pakai. So, saya sarungkan dekat kepala. Saya tanya pada husband cantik ke saya pakai tudung. Husband kata lagi cantik. So, saya bawa pergi kerja lah dan permulaan yang baik untuk saya pakai sampai hari ni. Pada Jumaat, Elizad memuat naik gambar yang memperlihatkan dia memakai turban. Dalam pada itu, Elizad meluahkan perasaan sedih apabila wujud segelintir netizen yang mempertikaikan niatnya apabila tidak menutup aurat dengan sempurna. Dia juga terpaksa menutup ruangan komen apabila menerima pelbagai kecaman daripada netizen yang menegur gaya pemakaian tudung itu. Saya sedar saya tidak sempurna. Ada juga bahagian yang saya belum tutup. Saya takut orang cakap saya berhijab untuk nampak baik. Saya berhijab bukan untuk orang nampak saya sempurna. Saya masih tercari-cari dan terus doakan saya. Umur dah 37 tahun, masa hori-hori waktu muda dulu, Allah dah bagi lama sangat. Tambahnya lagi, semasa pemergian Allahyarham Siti Sarah pada 9 Ogos lalu, dia juga menerima hadiah tudung namun tidak berkesempatan untuk memakainya. Ujarnya, dia menerima hadiah itu awal pagi selepas pemergian arwah dan menganggap itu adalah hadiah terakhir untuknya. Ketika Sarah pergi, dia ada bagi saya tudung, cumanya saya tak sempat untuk buka. Pukul 5.13 pagi dia meninggal, kira-kira pukul 7.30 pagi itu juga tudung sampai depan rumah. Dia seorang kawan yang baik dan bukan pakai tudung sebab dia memang dah lama ada niat.